頭に来て初めて。あ？ティーペンの会社も欲しいね。やばあるで。よし、ガス。その声な。
将在座的每一嘉宾在百忙之中抽出了宝贵的时间来参加今晚的婚宴，表示衷心的感谢，感谢你们的到来。 Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan bersama-sama menyambut kehadiran dari kedua mempelai maupun keluarga besar, sebelumnya boleh saya dengar tepuk tangan dari Anda semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yes, thank you so much. Dan tentunya Bapak Ibu, kali ini saya ajak Anda bersama untuk dapat menyaksikan layar giant screen yang telah tersedia di sekitar Anda. And please enjoy, this is the biographic clip of Joshua and Yovita by Hiro. Rahel Kodongan女士闪亮登场。
Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran dari Papa Mama tercinta dari Yosua. Inilah Papa Mama tercinta yang baru saja hadir, yaitu Tuan Budi Harjo Landoyo beserta dengan Nyonya Rahel Kadorana. Yang merupakan putri kedua dari Tuan Indra Raharja Lanoto, sarjana
merapat papa mama. Selamat malam Yosua, selamat malam Yovita, how are you? What are you feeling? Very happy? Great, ya? Yeah? Silakan menghadap ke kamera bersama-sama. Smile, jangan lupa papa mama, koko cici. Dan tentunya bapak ibu sekalian, inilah kedua mempelai yang telah bergabung di tengah-tengah kita bersama-sama. Saya yakin Anda semua yang hadir pada malam hari ini turut merasakan kehangatan cinta pastinya dari kedua mempelai. Luar biasa. Sudah dapat teman-teman? Dan tentunya kali ini bapak ibu sekalian kita akan menyaksikan bersama di mana kedua mempelai akan melaksanakan prosesi pertama pada malam hari ini. Maka dari itu Yosua, Yovita silakan berjalan menuju ke sisi kiri dari stage. Telah tersusun secara cantik dalam gelas-gelas pyramid fountain. Dan tentunya mereka akan menuangkan anggur kebahagiaan bersama-sama bapak ibu sekalian. Yes, kali ini masing-masing silakan membawa satu botol anggur kebahagiaan yang telah dipersiapkan. Okay, silakan ditos terlebih dahulu botolnya menghadap wajah satu sama lain, smile. Silakan dituangkan dalam hitungan ketiga, dua dan satu. Silakan dituangkan bersama-sama Yosua dan Yovita. Perlahan-lahan saja, silakan. Dan tentunya bapak ibu sekalian boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka berdua. Tentunya dari satu gelas kita menyaksikan makin bawa gelasnya semakin banyak bapak ibu ya. Tentunya kita doakan bahwasannya dari satu cinta yang telah mereka bangun bersama-sama akan semakin berkembang dalam kehidupan pernikahan mereka nantinya hingga ke anak dan cucu mereka. Kita doakan tentunya kehidupan rumah tangga yang selalu dipenuhi kebahagiaan, kemakmuran, keberuntungan, dan tentunya kesehatan yang selalu menyertai. Maka dari itu Yosua yang kita silakan dituangkan hingga habis botol anggur kebahagiaannya. Ya, pastikan bahwa gelas-gelas sudah terisi ya dari atas hingga bawah untuk Yosua dan Yovita. Luar biasa sekali. Silakan dituangkan sampai habis ya. Please make sure that you already pouring the champagne. Ya, luar biasa untuk Yosua dan Yovita. Saya persilakan boleh kembali bersama dengan keluarga di center stage. Dan tentunya pada malam yang luar biasa ini tentunya kepala rumah tangga yang baru yaitu Yosua yang akan mewakilkan keluarga untuk menyampaikan kata sambutannya, terutama ucapan syukur mereka berdua atas kehadiran Anda semuanya pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Yosua. Selamat malam semuanya. Saya kaget tadi baru dikasih tulisan. Oke, nanti aja. Terima kasih buat semua para hadirin, para teman-teman, para rekan-rekan semua, rekan-rekan dari papa dan mama, terutama buat keluarga besar, dari keluarga besar saya, dari keluarga besar Yovita. Mungkin ada yang sudah jauh-jauh, ada yang dari luar kota, luar pulau, luar biasa. Kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur kalau para hadirin bisa datang pada malam hari ini, gitu ya. Dan saya juga nggak lupa, terutama saya mengucap syukur buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah begitu baik, sudah mengasihi kami semua, mengasihi kita semua. Oleh karena itu acara ini bisa terselenggara dari pagi, prosesi pagi, subuh banget, subuh, siang, sore sampai malam hari ini, gitu ya. Saya juga mewakili keluarga besar, saya mewakili keluarga besar juga meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja dalam acara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Thank you so much Yosua telah mewakilkan keluarga
seberapa besar pada malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu, kali ini merupakan giliran kita bersama untuk dapat menyampaikan doa dan harapan yang terbaik tentunya untuk kedua mempelai. Maka dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ajak Anda bersama untuk boleh bangkit berdiri sejenak sambil mengangkat gelas yang telah tersedia di atas meja Anda masing-masing. Dan tentunya kita akan menyampaikan doa dengan toast bersama. Cipo ilai ling qi shen, qing gao gao qi qi men de jiu ge lai, wo men jiang gong tong wei ji wan zhe xing hu de yi wei, song zang zhe wei jin zhi de zhi hu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat gelas kita tinggi-tinggi dan kita arahkan untuk kedua mempelai yang berbahagia pada malam hari ini. For your swan and your guitar, may God bless you with health, prosperity, and also your marriage be filled with happiness from now until forever. Kali ini saya mengundang kehadiran dari Bapak Roni yang akan memimpin doa untuk kita semuanya, untuk doa makan maupun spesial doa untuk kedua mempelai. Silakan. Mari hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, baik dari keluarga para mempelai, dari Yosua maupun Jovita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk minta kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ialah dari keluarga mempelai ini boleh dikasih karunia, kebahagiaan dan keharmoniannya. Dan sekaligus kita akan berdoa untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh tempat ini ataupun dari keluarga mempelai. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga para mempelai yang Tuhan sudah satukan pada malam hari ini, yaitu keluarga dari Yosua maupun dari keluarga Jovita. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, kalau Tuhan sudah menyatukan cinta kasih mereka di dalam pernikahan pada malam hari ini. Dan biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan kebajikan menyertai kehidupan keluarga para mempelai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa menghadiri acara daripada pernikahan para mempelai ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan pada kesempatan malam hari ini pula, sebelum kami menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga maupun tempat daripada restoran di tempat ini, ya Tuhan, berkatilah setiap makanan dan minuman yang sudah disajikan, yang itu boleh menjadi kesehatan buat kami semuanya. Berkati daripada chef yang sudah menyediakan semuanya dan juga para dan yang sudah melayani kami semuanya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa, segala kebaikan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Maka percaya kepada bersama-sama. Amin. Terima kasih untuk Bapak Rani yang telah memimpin doa untuk kita semuanya. Dan kali ini saya persilakan untuk Papa Mama tercinta dari Yosua, silakan berjalan menuju VIP table bersama-sama. Silakan Papa Mama, diikuti langkah Papa Mama tercinta dari Yovita. Silakan Papa Mama tercinta dari Yovita. Kemudian diikuti langkah keluarga tercinta dari Yovita. Silakan Papa Cece mengikuti dan bergabung bersama dengan keluarga besar. Untuk Yosua dan Yovita, please stay. Kali ini saya ajak kalian berdua maupun Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang hadir untuk menyaksikan layar giant screen. Karena kali ini kita akan menyaksikan bersama, this is the pre-wedding clip of Yosua and Jovita.
Persembahan oleh rekan-rekan saya dari Premier Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya. Sambil Anda menikmati hidangan yang disajikan, rekan-rekan saya luar biasa dari Live Project Band akan menemani kita semua ya. Please enjoy.
tulus padamu. Oh,
Thank you teman-teman dari Live Project Band, luar biasa. Dan tentunya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mengundang untuk kerabat maupun saudara dari kedua belah pihak, Yosua maupun Yovita, yang mungkin tadi pagi ataupun sore belum sempat melaksanakan rangkaian prosesi cincin. Sekali lagi untuk rekan-rekan kerabat saudara dari Yosua maupun Yovita yang mungkin tadi belum sempat melaksanakan rangkaian prosesi cincin, saya undang untuk dapat mendekat di dekat VIP table karena di sana akan dilaksanakan rangkaian prosesi cincin bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi untuk rekan-rekan kerabat saudara dari kedua mempelai yang belum sempat melaksanakan rangkaian prosesi cincin, saya undang untuk dapat mendekat ke VIP table karena di sana nantinya akan dilaksanakan rangkaian prosesi cincin bersama dengan kedua mempelai. Dan sekali lagi saya ingat untuk ada semua yang jangan buru-buru pulang terlebih dahulu karena rangkaian acara kita masih panjang. Nantinya masih akan ada foto sesi bersama dengan kedua mempelai. Kembali rekan-rekan saya dari Live Project yang akan menemani kita. Bersama, dan berada ke
Perfect Band, luar biasa. Dan tentunya kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke photo session yang pertama. Sebelumnya saya kembali mengundang Yosua dan Yovita untuk boleh kembali bergabung di main stage utama. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan list fotonya pada malam hari ini. Saya harapkan Anda dapat mempersiapkan diri. Dan tentunya saya ingatkan Anda terlebih dahulu untuk tetap memakai masker ketika Anda nantinya naik ke atas main stage, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ketika Anda akan berjalan, berfoto, naik ke atas main stage bersama dengan kedua mempelai, saya harapkan Anda tetap memakai masker terlebih dahulu. Nantinya maskernya boleh dilepas sejenak lalu dipakai kembali. Kali ini saya mengundang kehadiran dari Ibu Pendeta Lydia Iman bersama dengan Ko Stefanus untuk boleh segera menuju ke main stage utama dan berfoto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan saudara-saudara dari Oma Sundari Tanoto. Kemudian dilanjutkan dengan keluarga Mak Cho Sundari Wibisono. Sekali lagi, saya akan membacakan yang pertama, yaitu Ibu Pendeta Lydia Iman dan Ko Stefanus. Berikutnya dilanjutkan dengan saudara-saudara dari Oma Sundari Tanoto. Dan kemudian yaitu keluarga Mak Cho dari Mak Cho Sundari Wibisono. Untuk nama-nama yang telah saya sebutkan, saya harapkan untuk dapat mempersiapkan diri. Dan tentunya photo session akan terus berlanjut pada malam hari ini. Rekan-rekan saya yang luar biasa di live project yang akan kembali menemani kita. Listen joy.
Dari Yovita. Dan tentunya kali ini foto session akan terus berlanjut pada malam hari ini. Rekan-rekan saya yang luar biasa akan melantunkan lagu-lagu yang romantis untuk kita semuanya. Basic Jive Live Project Jive.
Tidak yang selama
kami membawa senyum, memanja rasa dia yang selalu ada untukku. Tidakannya aku lebih terang bersamanya, telah lebih terang. Boleh dulu.
doanya. Semoga berkena bisa diterima ya. Oke, thank you teman-teman semuanya, luar biasa ya. Dan tentunya kalau saya sudah membagikan dua buah hongpao pada malam hari ini, terang aja Bapak Ibu sekalian, masih ada tiga buah hongpao, tiga buah voucher yang nanti saya akan bagi juga kepada Anda. Maka dari itu jangan buru-buru pulang terlebih dahulu. Kali ini saya ajak Anda bersama untuk boleh menyaksikan the main stage utama kembali. Karena kedua hongpao Yosua dan Yovita akan kembali melaksanakan rangkaian prosesi pada malam hari ini, yaitu wedding cake procession. Oke, kali ini silakan untuk Yosua dan Yovita ditarik bersama-sama pedang kebahagiaannya. Wow, diarahkan dari ujung atas dari cake. Sudah siap, silakan diboleskan bersama-sama 3, 2, dan 1. Ada tepuk tangan dari kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, untuk mereka berdua. Thank you. Yes. Wow. Kali ini tetap di dekat cake, saling berhadapan satu sama lain untuk Yosua dan Yovita. Yes, saling berhadapan, saya tentu satu tim boleh dipersiapkan kali ini. Mulai hari ini harus belajar berbagi Yosua Yovita ya. Ibarat kamu kalau nanti mau beli minuman boba gitu ya, harus berbagi juga bobanya gitu ya. Ini latihannya, makan cake-nya bersama-sama. Silakan diputuskan siapa menghadap ke kiri, siapa menghadap ke kanan. Oke, sudah dipastikan? Silakan dinikmati bersama 3, 2, dan 1. Ada tepuk tangan dari kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengiringi mereka berdua. Thank you so much. Mohon maaf, tunggu sejenak Yosua, gigitnya luar biasa ya. Kayaknya masih lapar Yosua ya. Enak ya kayaknya gigitnya. Luar biasa. Kali ini Papa Mama tercinta dari Yosua, saya undang kembali untuk boleh kembali bergabung di main stage utama. Yes, inilah Tuan Budi Harjo Handoyo bersama dengan Nyonya Rahel Kodongan. Selamat datang kembali Papa Mama. Tentunya putra putri tercinta ingin mengungkapkan rasa terima kasih dengan memberikan suap kepada Papa Mama pastinya ya. Yes, kali ini silakan dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Oke. Sudah dapat posisinya teman-teman. Kali ini akan dimulai dari Yosua terlebih dahulu. Silakan Yosua suapkan kepada Mama Yosua cake-nya. Mama boleh gigit cake-nya. Cake-nya boleh diberikan kepada Mama. Mama terima. Berikutnya Yovita suapkan kepada Papa cake-nya. Silakan. Yovita suapkan kepada Papa. Papa boleh gigit cake-nya. Berikan kepada Papa. Papa terima. Kali ini peluk dan cium diberikan mulai dari Yosua. Silakan Yosua kepada Mama maupun juga kepada Papa. Thank you so much Papa Mama for all the support. Dan berikutnya Yovita, berikan peluk dan cium. Thank you Papa Mama for already accept me in this beautiful family. Yes, thank you so much untuk Papa Mama yang luar biasa. Saya persilakan boleh kembali menempati VIP table. Silakan Papa Mama. Ya, kali ini kita juga akan bersama menyambut kehadiran dari Papa Mama tercinta dari Yovita. Inilah Tuan Indra Raharja Loanoto bersama dengan Nyonya Linda Setiawati. Selamat datang kembali untuk Papa Mama yang luar biasa. Nah. Oke, kali ini silakan bersama-sama boleh disuapkan kepada Papa terlebih dahulu. Silakan disuapkan kepada Papa. Papa boleh gigit cake-nya. Cake-nya berikan kepada Papa. Papa terima. Kali ini juga berikutnya silakan dipegang bersama dan disuapkan kepada Mama. Mama suapkan. Yes. Kuenya berikan kepada Mama. Mama terima cake-nya. Yovita peluk dan cium kepada Papa dan Mama. Silakan. Thank you Papa Mama. Yovita kali ini sudah aman bersama dengan Yosua. Jadi kalian jangan khawatir Papa Mama. Yes.
Berikutnya Yosua peluk dan cium. Thank you Papa dan Mama telah mempercayakan Yovita kepada saya seumur hidup. Luar biasa. Thank you Papa Mama. Saya persilakan boleh kembali ke VIP table. Dan tentunya kedua mempelai silakan berjalan bersama menuju ke oma tercinta dari Yosua yang turut hadir pada malam hari ini. Silakan berjalan mendekat di VIP table. Oma tercinta luar biasa pada malam hari ini dapat menyempatkan hadir menyaksikan secara langsung tentunya, yaitu cucu tercinta yang merayakan hari kebahagiaan. Wow, sedikit flashback mungkin Oma pasti mengingat ketika Yosua masih kecil gitu ya. Kalau dulu masih nakal-nakal, sekarang sudah dewasa ya Oma ya. Luar biasa nih. Silakan dapat dipegang bersama-sama cake-nya. Oke. Silakan dipegang bersama-sama terlebih dahulu cake-nya. Suapkan kepada Oma tercinta bersama-sama. Ya, Oma boleh gigit cake-nya. Berikan kepada Oma cake-nya. Oma boleh terima. Kali ini Yosua berikan peluk dan cium kepada Oma. Thank you Oma telah menjaga dan merawat saya dari kecil. Berikutnya berikan peluk dan cium Yovita. Thank you so much Oma. Yes. Inilah Bapak Ibu sekalian merupakan rangkaian prosesi dari Wedding Cake Procession. Thank you. Untuk kedua mempelai, saya persilakan boleh bergabung bersama dengan keluarga di VIP table kembali. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bersama menyaksikan rangkaian Wedding Cake Procession, kali ini saya ajak Anda bersama untuk dapat menyaksikan layar giant screen. Dan kita akan menyaksikan bersama kegiatan kedua mempelai dari tadi pagi hingga malam hari ini yang dirangkum dalam Morning Express Clip of Yosua and Yovita.
Yovita masih ingat gak sih
ini biasanya romantis banget ya. Saya mau tanya ini, tiga karakter dari Yosua yang akhirnya mematahkan ayam kamu sampai pada malam hari ini apa? Dewasa, perhatian, dan orangnya juga humoris gitu ya. Wah, aku sudah berperindu ke depannya berapa anak yang menemukan bersama-sama. Berapa? Coba dijawab bersama-sama ya. Dijawab bersama-sama, gak boleh janjinya di mic-nya. 3, 2, 1, berapa? 2 ya. Tapi kalau kurang nanti masih tukar 5 bagaimana? Kata Yosua ya gak apa-apa diterima gitu ya. Karena itu berkat dari Tuhan gitu ya. Congratulations once again buat Yosua yang kita. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Anak cucu tentunya diberikan pelimpahan dan tentunya paling penting takut kepada Tuhan itu yang utama. Luar biasa, congratulations kali ini Yosua dan Yovita akan berjalan menuju ke teman-teman tercinta ya. Silakan untuk bergabung bersama dengan teman-teman, menyapa secara langsung teman-teman pengundangan yang hadir. Dan seperti janji saya Bapak Ibu sekalian tadi ya, saya masih ada 3 buah hadiah di tangan saya. Oh ya, teman-teman ya, tolong dibantu. Nanti siapa yang mau makanan terlebih dahulu, saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ya. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda memperhatikan wawancara saya tadi bersama dengan Yovita dan Yosua gitu ya, saya ada bertanya beberapa hal pada malam hari ini kepada mereka gitu ya. Bagi yang dapat menjawab pertanyaan dari saya, dia akan mendapatkan 3 angpau yang ada di sini berisi voucher belanja begitu ya. Tentunya saya juga akan hitung 321 pastinya ya. Teman-teman dari Trix Lottery Project by Trixie Event Organizer, boleh saya minta waktunya yang agak ramai seru gitu ya, supaya menangkap kita games kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman dari Lottery Project. Wah, oke, pertanyaan pertama pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tadi saya sudah ada pertanyaan kepada mereka berdua, kepada Yosua terutama ya. Masih ingat gak sih momen anniversary mereka tanggal berapa? Itu tanggal pertama mereka jadian ya. Tunggu ya, sudah siap ya. Tanggal pertama jadian mereka tanggal berapa? Gitu ya, teman-teman lottery sudah siap ya, tolong dibantu dilihatkan. Saya akan hitung bersama 3, 2, 1. Oke, saya akan kasih kesempatan kepada Sinyo ini. Halo Sinyo. Oh, wah, halo. Tanggal berapa? 13 Oktober. Tanggalnya berapa? 2016. Luar biasa pintar ya ini ya. Ini kalau di rumah belajar online dengerin dulu ya pasti ya. Makanya kalau ditanyain mengerti, karena belajar online di rumah dengerin ya. Luar biasa. Ini ada upahnya buat ini supaya lebih rajin kita belajar ya. Kalau kakak nanti didengarkan langsung ya, gurunya didengarkan ya. Oke. Oke, pertanyaan kedua dari saya. Ya, kalau tadi kita sudah tanya misalnya anniversary-nya pada tanggal 13 Oktober 2016. Pertanyaan berikut dari saya. Tadi saya ada bertanya nih, encam mereka pertama kali di mana itu ya? Wow. Oke, saya akan hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Fokus sebelah sana, yes. Tolong diberikan mic-nya pada Koko sebelah sini. Dengan Koko siapa? Silakan Koko namanya. David. Di mana sih Koko kencangnya mereka pertama kali waktu itu? Cafe Orange. Cafe Orange. Luar biasa Koko ya ini ya. Ingatannya luar biasa. Pasti kalau mengenai hitung-hitungan duit pasti ingat juga ini Koko ini. Saya yakin ya. Luar biasa Koko. Congratulations Koko ini. Saya sampaikan humbalnya. Luar biasa. Thank you so much Koko David. Dan masih ada satu buah humpal di tangan saya. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu sekalian ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Tadi mereka berdua saya tanya gitu ya, berapa sih anak yang mereka inginkan? Ayo, berapa anak yang mereka inginkan? Yang dijawab bersama-sama. 3, 2,
Oke, saya mau kasih kesempatan kepada Cici yang pakai baju batik di sebelah sini. Cici, halo Cici, namanya siapa? Juliana, halo Cici Juliana. Apa sih berapa jawabannya kami yang mereka inginkan? Ada dua yang diinginkan, yang luar biasa. Cici, saya berikan hadiah untuk Anda pada malam hari ini. Congratulations, Cici. Terima kasih. Sudah ya, luar biasa pada malam hari ini kami undang sekalian partisipasinya yang tentunya selalu memberikan support terbaik untuk Joshua dan Yovita. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, saya informasikan kepada Anda semuanya, terutama untuk kerabat saudara yang masih belum berfoto, saya harapkan jangan dulu berpulang terlebih dahulu karena kita masih melanjutkan rangkaian photo session bersama dengan Joshua maupun Yovita. Kali ini kembali ditemani oleh rekan-rekan saya dari Love Project Band.
Thank you.
Oh,
memilih Yosua maupun Yovita. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semuanya yang telah meluangkan waktu berharga Anda pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk Anda semuanya yang mungkin masih belum berfoto bersama dengan kedua mempelai, saya harapkan itu jangan buru-buru pulang terlebih dahulu, karena setelah acara ini berakhir, kita masih akan melanjutkan rangkaian foto session bersama dengan kedua mempelai. Dan saya informasikan untuk teman-teman dari Yosua maupun teman-teman dari Yovita, saya harapkan kita tetap stay di akhir acara, karena waktu itu ada semuanya teman-teman yang masih belum berfoto, teman-teman Yosua dan Yovita terutama ya. Ya tentunya, mobil rompai, saya mohon maaf apabila selama acara sudah berkurang ataupun kesalahan yang tak disengaja.
Bye.